Robot ini bukanlah probe, tetapi robot yang memakan probe. Baru. Halo semua, selamat datang kembali. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya itu mau bahas teori subscriber tentang isu 16 nanti. Katanya ada kejutan yang sangat menarik di isu 16 dan 17 nanti. Bagi kalian yang punya teori tentang Boboiboy, share di kolom komentar dengan hashtag teori subscriber. Mari kita bahas bersama-sama teori kalian. Dari Kingkat, Bang, saya punya teori di isu 16, yaitu Boboiboy bakal bertarung lagi dengan kuasa barunya. Dan di isu 16 sebelum, Boboiboy sama Taufan Fusion, si Gentar bakal mengeluarkan kuasanya. Dan di isu 17 akan menjadi ending battle dan mengalahkan si Probe. Dan juga ternyata itu bukan probe, karena di sneak peek isu 16 robot itu bilang probe dah tak ada, yang berarti itu bukan probe tetapi Boboiboy dibantu oleh Satyantar. Nah, jadi agak apa ya, saya kurang paham ini. Katanya yang mirip probe itu bukanlah probe tetapi robot yang memakan probe, dan dia pun mirip dengan probe, dan ternyata Boboiboy akan dibantu oleh Satyantar. Apakah Satyantar itu ada di situ? Dari Asongli, saya rasa bukan Fusion Ice dan Taufan, mungkin Blaze dan Taufan yang berfusion, karena Blaze sudah lama sekali tidak dapat fusion baru dan Taufan belum punya fusion sama sekali. Tapi bisa juga Taufan dengan Duri, karena Duri cuma baru satu fusion dengan Solar. Saya rasa namanya Dufan. Saya berteori Boboiboy Dufan mempunyai potensi kuasa seperti Sori. Dan untuk Power Sphere mungkin enggak ada, karena isu 16 berfokus kepada pertarungan sengit antara Boboiboy dan Probe. Dah, itu aja teori saya. Nah, jadi kalau menurut saya sepertinya di isu 16 nanti ceritanya itu berfokus pertarungan Boboiboy dengan Probe, dan juga mungkin akan diungkapkan kenapa Probe itu bisa menjadi seperti itu. Apakah seperti teori Kingkat tadi yang berkata bahwa Probe itu sudah dimakan oleh monster tersebut? Dari Muhammad Ashraf, saya rasa tajuk komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 16 paduan 2 fusion. Sebab dalam gambar yang Monster Hunter hari itu ada dua nama fusion, yang atas Boboiboy Gentar, bawah Boboiboy Gentar, Boboiboy Barayu. Inilah dua fusion itu. Nah, jadi banyak yang berteori bahwa di isu 16 nanti akan ada fusion terbaru antara Ice dan Taufan, atau Blaze dengan Taufan, atau Duri dengan Taufan. Nah, jadi kalau Ice dan Taufan nama fusionnya apa ya? Kalau teori subscriber waktu itu namanya Boboiboy Strum, dan kalau Blaze dengan Taufan nama fusionnya itu Barayu, dan kalau Duri dengan Taufan namanya Dufan. Nah, jadi mana nih yang benar? Apakah mungkin akan ada di isu 16 nanti fusion terbaru, atau di isu 17 nantilah yang akan muncul isu terbaru? Boboiboy kuasa tiga.
Atau di isu 16 nanti, ceritanya ini berfokus kepada Boboiboy bertarung dengan Prup. Nah, jadi di situ Prup itu akan diceritakan kenapa dia itu menjadi seperti itu. Apakah seperti teori subscriber tadi yang mengatakan bahwa Prup itu dimakan oleh robot tersebut. Nah, jadi teori kalian ini bikin saya penasaran ya. Nice, mantap sekali buat kalian yang berteori. Nah, jadi bagi kalian yang punya teori tentang Boboiboy, share di kolom komentar dengan hashtag teori subscriber. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, kalau begitu cukup segini saja video kita kali ini. Saya akhiri video ini dengan selesai.